Melayat ke rumah Agnes Monica, sikap Presiden Jokowi masuk rumah duka ramai jadi omongan. Sikap Jokowi pada salah satu video yang beredar di media sosial berikut ini menjadi sorotan. Saat hendak masuk, sikap Jokowi pun menuai beragam komentar. Seperti apa momennya? Yuk kita simak ulasan selengkapnya. Mantan wali kota Solo ini beberapa waktu lalu diketahui melayat ke kediaman mendiang Agnes Monica. Saat itu, Jokowi nampak didampingi oleh beberapa ajudan pribadi serta pengawal presiden. Mengenakan kemeja putih andalan, Jokowi lantas bergegas untuk masuk ke rumah duka. Sesampainya di teras rumah duka, Jokowi terlihat melihat ke arah bawah. Presiden kelahiran Surakarta pada 21 Juni 1961 ini nampak berusaha melepas salah kaki sebelum masuk ke rumah. Sesaat kemudian ia langsung bergegas menuju peti jenazah bersama dengan jajarannya. Berdiri tepat di samping jenazah, Jokowi lantas memanjatkan doa bersama. Aksi orang nomor satu di tanah air ini pun seketika langsung menjadi perbincangan. Tak sedikit dari warganet yang kagum dengan sosok Jokowi yang melepas alas kaki sebelum memasuki rumah duka. Namun kabar mengenai kematian Agnes Monica belum 100% benar. Kita doakan semoga berita itu tidak benar dan semoga Agnes Monica tetap baik-baik saja. Sekian informasi yang dapat admin sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.